Untuk setiap peralatan elektrik yang kita guna, ia memerlukan litar yang lengkap untuk mengalirkan arus elektrik. Jadi, anda tahu tak komponen-komponen yang diperlukan untuk membina litar yang lengkap? Elektrik merupakan keperluan yang penting dalam kehidupan kita. Ada banyak peralatan di rumah dan di sekolah yang memerlukan tenaga elektrik. Dan hanya litar yang lengkap boleh mengalirkan arus elektrik. Litar elektrik yang ringkas memerlukan sumber kuasa, wayar penyambung dan mentor. Jika salah satu daripada komponen ini tiada, litar elektrik akan menjadi tidak lengkap dan arus elektrik tidak dapat mengalir. Untuk menunjukkan konsep litar, jom kita lakukan satu eksperimen yang mudah. Untuk eksperimen ini, kita memerlukan sepasang klip wire, satu diode pemancar cahaya atau LED, satu pemegang bateri dan dua biji bateri jenis D. Mula-mula masukkan bateri ke dalam pemegang bateri seperti ini. Kemudian, sambungkan terminal positif bateri ke terminal positif LED. Dan terminal negatif LED ke terminal negatif bateri. Ha, nampak tak? LED dah menyala. Ini bermakna litar elektrik yang kita bina ini adalah litar elektrik yang lengkap. Anda boleh buat banyak projek menarik di rumah menggunakan konsep litar elektrik yang mudah ini. Saya akan tunjukkan kamu macam mana kita boleh buat penanda buku berlampu menggunakan litar elektrik yang ringkas. Untuk projek ini, kita memerlukan satu bateri shilling, satu penanda buku, satu LED dan satu pita PVC. Mula-mula, masukkan bateri shilling ini di antara kedua-dua kaki berkutub LED. Pastikan kaki berkutub negatif bersentuh dengan terminal negatif dan kaki berkutub positif bersentuh dengan terminal positif. Seperti ini. Ha! Tengok! Ia dah menyala! Kemudian, cantumkan LED dan bateri menggunakan pita pelekat PVC. Seperti ini. Seterusnya, masukkan LED dan bateri anda ke dalam penanda buku seperti ini. Haha, sekarang anda sudah ada penanda buku berlampu. Bolehlah anda hadiahkan penanda buku berlampu ini kepada kawan-kawan atau gunakan sendiri.